Yang kalian lihat ini bukanlah tas gunung, apalagi pocong. Lalu apa yang dibawa pria ini? Mari kita cari tahu. Gaskeun. Ini adalah aksi heroik yang dilakukan oleh Gelje Sherpa, seorang pemandu di Gunung Everest. Pria ini sedang menggendong pendaki asal Malaysia yang ia temukan di zona kematian dengan kondisi kedinginan parah. Pendaki tersebut ditemukan Gelje di atas 6.000 meter di bawah permukaan laut. Saat Gelje tengah memandu pendaki asal Cina, aksi heroiknya ini patut diacungi jempol, guys. Pasalnya, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ia rela menggendong pendaki tersebut ke tempat aman guna mendapatkan pertolongan medis. Bahkan pejabat setempat mengatakan aksi Gelje ini tergolong hampir mustahil. Pasalnya, pada ketinggian tersebut, suhu bisa turun hingga minus 30 derajat. Gelje ini merupakan Sherpa. Sherpa adalah suku bangsa yang hidup di lereng-lereng pegunungan Himalaya. Sherpa memang terkenal sebagai pemandu pendaki Gunung Everest.